harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja enggak bisa, makro saja enggak bisa. Hilang pasti. Target kita pasti lari kemana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek yang terjadi. Sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pusat itu 526 triliun. Daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, 535 triliun. Lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat 526 triliun, daerah 535 triliun. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan? Enggak. Enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak-Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Tidak usah cari investor. Kita diam saja, tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. Pensil, kertas, saya cek impor, ballpoint. Ini apa ini kita? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Hal seperti ini, jangan-jangan kita semua enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti bahwa yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, mana? Jangan ini diteruskan, stop. Sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita. Ditarget nanti di akhir, syukur bisa sebelum Mei, yang 400 triliun itu bisa. Tercapai, ini akan sangat bagus sekali. Dampaknya akan kemana-mana. Coba aja angka-angka, coba kita lihat angka-angka di kementerian. PO 92 triliun. Kemenhan 68 triliun. Polri 56 triliun. Kementerian Kesehatan 36 triliun. Yang gede-gede, yang saya sebutin yang gede-gede aja. Dikbud 29 triliun. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek baru 2T. Ini kelihatannya ada enggak semangat di dalamnya, di kementerian. Urusan masak beli bangku
beli kursi, mau impor kita, laptop mau impor kita. Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudah bisa bikin semuanya. Udahlah, jangan diterus-terusin.